pagi, shalom. Puji Tuhan, kita kesempatan pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kamu siapa hati kita dan siapa kita untuk datang menguji di rumah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik lewat puji yang terbaik. Mari kita ambil saat teduh sejenak di rumah Tuhan. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan buat hari-hari yang telah kita lalui, buat hari-hari yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang mengucap syukur Tuhan, yang berterima kasih kami ada Tuhan sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau selalu beserta kami. Hanya kekuatan daripada Tuhan Yesus yang boleh menguatkan kami, Bapa. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang begitu mencintai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyatakan Tuhan Kau segala galanya dalam hidup kami. Syukur Tuhan Yesus. Yeah.
Sehingga kami boleh ada lagi di rumah. Tuhan, dalam pujian ini kami nyatakan bahwa kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu itu menjadi bagian kami. Padahal siapakah kami ini, Tuhan, yang mendapat kerajaan-Mu, mendapat kebenaran oleh anugerah dan kemurahan kami boleh ada saat ini. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Bila dalam ibadah itu lawatan-Mu terjadi, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua, sehingga sukacita-Mu meluap dalam hidup kami. Dan ketika kami pulang, sukacita itu boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan diperhatikan. Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita mengikat pujian, boleh disalam satu dengan yang lain. Dengan salam hangat, katakan Tuhan memberkati, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sambil kita mengikat pujian, mengikat pujian, kasih Allah tak berbesudah. Kasih Tuhan, karena aku dia sudah ada di kami. Dia baik, dia sudah baik. Haleluya. Naikkan pujian, haleluya.
Tuhan. Kita masih melanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, pengharapanku hanya Yesus. Yang mengajar dan memakai.
menjadi kekasihnya. Dia rela datang ke dunia, dia disiksa, bahkan dia disalib mati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan. Ah!